Assalamualaikum Boboto, di sini mengabarkan di lapang Akademi Persib ya. Di sini terlihat di lapang 1 sedang ada perbaikan rumput. Dari segi pengocoran lapang sudah selesai. Untuk drainase sudah cukup baik, dan insya Allah saya lihat dari ujung sampai ujung sini sudah baik. Tinggal pemeliharaan dan perbaikan dari segi-segi hal-hal kecil ya, sebelum dipasang rumput sintetisnya. Mungkin para pekerja ya, ini saya meliput hari Minggu, mungkin libur, dan biasanya bekerja Senin sampai Sabtu. Beberapa hal yang harus diketahui dari proses perbaikan rumput sintetis. Hal ini menuntut bahwa Akademi Persib itu sangat sangat baik dalam hal infrastruktur, kendala-kendala seperti di sini ada mes juga ya. Nanti kita liput beberapa hal tentang sisi lain Akademi Persib. Insya Allah kedepannya bakal saya update terus tentang proses pengerjaan lapang Akademi Persib, dan minta doanya untuk para Boboto agar segera cepat dan bisa dipakai kembali latihan oleh Akademi Persib. Untuk yang mau melihat lapangan yang bisa dipakai, ini lapangan 2, lapangan 3 di ujung, bisa datang langsung ke Fanshop Cigugur ya. Terbuka untuk para Boboto, untuk para klub-klub lokal, klub-klub amatir, bisa latihan, you join. Di sana kita lanjut, di sana juga ada terpasang rapi, cocok ya insya Allah untuk penyerapan air hujan, bisa doa untuk para Boboto, doakan agar lapang satu Akademi Persib segera selesai dan bisa dipakai ya. Sekian liputan proses lapang dari Akademi Persib Cibubur. Thanks watching ya. Sekian.